Pasangan kekasih yang kini sedang viral yakni Torik Halilintar dan Fujianti Utami Putri yang kerap dipanggil dengan sebutan Fuji sedang melaksanakan rangkaian ibadah umroh di Tanah Suci Mekah bersama dengan brand PS Store yang dimiliki oleh Putra Siregar. Berikut ini adalah video mereka sedang melaksanakan ibadah umroh. Guys, kita hari ini sudah selesai. Sampai gak kelihatan, gelap banget kacamatanya. Siang gak? Silau banget. Gimana, masih semangat? Semangat? Masih. Semangat dong. Masih semangat. Bunda udah minum air zam-zam? Ya. Doanya apa? Oke. Fuji lagi ngapain? Doa. Minum air zam-zam ya? Oh, doanya apa nih? Doa. Sah. Semoga. Oh, enggak. Selalu menjadi manusia yang bersyukur. Allah, Allah Akbar. Insya Allah. Mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan minumannya jadi berkah dan memberikan kesembuhan dari segala penyakit. Dijauhkan semuanya. Sehat-sehat. Amin. Langsung minum air zam-zamnya. Masya Allah. Keberangkatan Fujianti Utami Putri tak hanya bersama dengan kekasihnya Torik Halilintar, namun ia mengajak sang pengasuh Galaska yakni Mbak Ida yang juga diberangkatkan umroh. Hal ini merupakan sebuah mimpi dari Vanessa dan Bibi yang terwujud. Ada momen lucu ketika Fuji melihat Pak Mu, ayah dari Fadil, sedang mengaduk minuman dengan menggunakan pisau. Semua pun bergelak tawa melihat tingkah Pak Mu. Serem banget sih Pak Mu, pakai pisau. Momen yang tak kalah lucu dan menjadi daya tarik lainnya adalah ketika rombongan brand ambassador PS Store ini memperbincangkan atau memperdebatkan salah satu rukun ibadah umroh yakni tahallul atau memotong rambut. Torik Halilintar dan Fadil Jaidi pun memperbincangkan bahwa Keanu dulu yang harus dibotak baru yang lain. Berikut ini videonya. Ini perdebatan di antara kita siapa aja yang mau botak. Katanya debatan Syakir paling like depan karena dia agamanya yang paling wah luar biasa. Lagi berlomba-lomba. Iya, berlomba-lomba. Ini Papi masya Allah nih. Kalau Papi kalau soal agama nomor satu. Iya. Dalam belajar. Gimana Dir? Kita botak. Gimana kalau kita botakin Keanu dulu? Kasian dia bintang iklan Pantene. Boleh lihat lagi nggak, Bang? Video story yang diunggah di Instagram Dunia Manji mengajak artis dan selebgram papan atas untuk mencukur botak seperti dirinya. Fuji juga tersorot. Berikut ini adalah sebagian dari mereka yang juga melakukan rangkaian rukun ibadah umroh, yakni tahallul atau potong rambut. Apa dia kamu buat sekarang dibuntung? Gini dong. Nih Fadil, ayo Fadil, gini dong. Belum. Biasa dulu. Alhamdulillah, semua akan manji pada waktunya. Walaupun manji, tetap keren dong. Wih, abis tahalul semua, gundul. Hal yang menarik lainnya ketika Torik Halilintar sekali-kali menengok keberadaan Fuji yang berada di belakang. Namun yang tersorot adalah ketika selebgram Keanu sedang khusyuk berdoa saat melaksanakan ibadah umroh. Berikut ini adalah videonya. Kebahagiaan sangat terlihat dan terpancar dari wajah Fuji, anak bungsu dari Haji Faisal ini, yang tak menduga bahwa ia akan umroh secepat ini. Dalam konten di channel YouTube-nya, Fuji juga akan mendoakan almarhum dan almarhumah kakak-kakaknya, kedua orang tuanya, kedua saudaranya Fadli dan Fran Faisal, serta keponakan tercintanya, yakni Galaskai Andriansyah.